Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Aurel. Jadi hari ini Aurel mau cari sesuatu bunga ya. Bunga itu bukan bunga tapi sejenis buah, bisa dimakan juga. Bunga itu mungkin ada di dataran tinggi, misalnya di pegunungan. Kebetulan ini di dataran tinggi di pegunungan, hampir 2 kilo lah jaraknya di sini. Orang kebetulan cuma nikmatin tim lagi di sana, cuma orang mau review tempat ini. Kalau di tempat kami ini, karena orang tinggal di Aceh, jadi bunga itu mungkin agak sedikit asing sih. Nama bunga itu bunga buah kemiki. Jadi buah kemiki, kalau misalnya ada kesamaan bunga ini dengan tempat daerah-daerah yang lain gitu, mungkin ada sedikit beda nama gitu kan. Karena selain bunga yang bagus, buah bisa dimakan. Cuman kalau dimakan itu nanti giginya bisa hitam gitu. Oke, kita akan cari bunga itu. Karena bunga itu ada di daerah sana. Cuman ini siang panas. Gak apa-apa deh, demi kalian orang mau cari bunga itu. Cuman kalau misalnya ada yang masak kita makan nanti. Kalau misalnya gak masak yaudah kita review aja. Oke? Nah guys, kita dapat nih bunganya. Kebetulan ini loh bunganya. Tapi ini bisa dimakan. Ini buahnya. Tapi kalau dimakan bisa hitam. Gigi kita bisa hitam. Nengok ya, warnanya. Kan? Ini namanya buah kemiki. Orang makan karena nggak bawa sikat gigi, lupa. Tapi bisa dimakan kok guys. Kita lihat bunganya ya. Ini bunganya guys, cantik kan? Dan bunga ini itu ada nggak di tempat kalian? Aku nggak tahu sih di daerah lain itu namanya bunga apa gitu, buah apa gitu. Yang jelas ini tempat kami adalah buah kemiki. Aku terobsesi dengan tanaman ini loh, kayak bagus aja gitu. Tapi kebetulan di sini banyak gitu, ini kebunnya. Nah kebunnya ini kan kebunnya semua, ini pohonnya semuanya ada di belakangnya, bukan sih ini aja. Oke, cuma hanya itu aja dulu. Terima kasih banyak yang sudah nonton, jangan lupa subscribe ya, jangan lupa follow IG-nya Aurel, nanti linknya ada di deskripsi. Terus jangan lupa subscribe, share, like, komen. Oke, untuk supaya video-video kedepannya lebih. Dadah!